Ada apa? Strike, guys. Masa dibawa di batu, Pagi yang cerah, pagi yang fresh. Pagi ini saya sudah berada di perahu lagi, teman-teman sahabat mancing di manapun Anda berada. Hari ini saya ada mancing lagi, ada trip lagi di dasaran. Nanti kita akan menggunakan teknik dasaran ya, ikan potong, menggunakan umpan ikan potong. Seperti biasa saya ditemani oleh kapten saya, Kapten Mas Ud. Cuaca bagus, kondisi air bagus kayaknya hari ini. Mudah-mudahan kita banyak surat stress hari ini. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai, keep watching. Okay, guys, kita udah sampai di spot di kedalaman sekitar 100 meter. Kita pakai rangkaian dasaran. Pemberatnya kita pakai besi. Oke, kita pakai umpan potong. Kemudian strike. Bolnya saja begitu tuh. Ini umpannya, guys. Langsung kita turunkan, guys. Hari ini kita pakai spinning dulu, guys, biar tidak mocel. Enak ini ya. Ada itunya nih. Sudah sampai, guys, di dasaran, guys. Sudah kita turunkan umpan potongnya, tinggal kita tunggu strike-nya. Kecil ini, guys. Baru mau ganti umpan rencana. Habis itu. Sampai nih. Kenapa makan? Oh. Layang. Aduh. Bagusnya kalau kasih umpan ini langsung nih. Segar nih. Jumbo-jumbo deh. Guys, turunkan lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Bagus tempat, tidak ada sangkut-sangkut nih.
biasa tekai-tekai nih. Oke guys. Ada apa? Strike guys. Sampai bawa batu. Putus. Putus guys. Hai. Putus guys. Putus. Gigi eh. Kena batu itu mas. Batu ya. Oke guys, kita sambil menunggu lagi dimakan. Kita sambil drifting, menghanyut-hanyut karena arus yang tidak terlalu bagus. Jadi kita dari tadi drifting, menghanyut-hanyut saja. Strike duluan guys, curang guys, kaptennya guys, strike duluan guys, nyangkut punya aku guys. Saya gulung juga punya aku deh, nyangkut dia. Kena di saya dia nyangkut guys. Bilang memang. Hah? Strike lagi guys. Strike lagi guys. Hai. Ah. Sepotong. Dah apa ih? Pak. Dapat, Bro. Sweeping lagi, Bro. Habis. Hai, putus. Kita mundur dulu, guys. Matahari sudah semakin terik, sudah semakin tinggi, hari semakin siang. Oke, teman sama mancing, saya sudah sampai di rumah. Tadi banyak karena stres sebenarnya, tapi baik ikan monster di bawah. Sehingga tadi berapa kali saya putus, terus kapten juga putus, terus ada juga
dipotong tadi sama predator di bawah. Ada beberapa perahu juga tadi putus. Sebenarnya hari ini banyak solar strike ya, cuman kita kurang beruntung saja karena ikannya tidak naik di perahu. Soalnya bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih yang selalu senantiasa mendukung dengan channel saya. Nantikan vlog-vlog seru hanya di Vlog Rian Ahmad.